Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 pelajaran penjas. Nama saya Diki Roza McLean. Nama saya Liwini Junardi. Nama saya Helbiko. Nama saya Setiawan. Nama saya Rimba Zulkarnaininga. Nama saya Selin Teresa. Nama saya Christina Lana. Dan kami hari ini akan membawakan sebuah senam aerobik. Selamat menikmati dan semoga teman-teman terhibur. Say la la.
술가로 거듭나게 모든 랩을 빛내거든 후방주에 누리고 살 거면 느려선 안 돼 끊임없이 혀를 굴리고 잠에 들기 전 상상에 무시건 R&B도 끌어당기는 법칙 아무 부끄럼 없이 나의 자질을 보여주었지 스타 지망생들의 top model 보고 배워라 나의 월계 왜? 가사에서 싸가지를 찾아 색안경 끼고 봤자 입체감만 살아 개떼처럼 몰려 물어 뜯어봐라 I don't give a shit 너의 진달래 꼬사 뻔해지를 뻗어 왜 백국한데 지하나 분야를 넓혀나가 난 우리 엄마 와의 유자 식상 팔자 넌 샘나서 미치고 팔자 돈과 명예 중 하나 골라 한치 고민 없이 난 몽땅 쓸어 담아갈 거야 엄마야 이제 막 떠나가서 놀아 And she said Is that true? Yes 오기도기요 okay. Is that true? Yes 오기도기요 Oh yeah, Milo 정말? Yes 오기도기요 Say Okey-dokey, yo. Is that true? Yes. Okey-dokey, yo. Okay. Is that true? Yes. Okey-dokey, yo. Oh, yo, Milo. Come on. Yes. Okey-dokey, yo. Say la la la. Terlalu laju macue pacue Tahan-tahan tenaga kita goyang santai Kutip tempo biar keringat santai Sengaja bikin pelan kasih minyak lantai Kasih slow, kasih slow Kasih slow, kasih slow tempo Kasih slow, kasih slow Kasih slow atau nanti kacau Yang gangguan mohon goyang ikut aturan Absen absen beat ini bukan mesin jahit Tempo irit-irit supaya kamu tidak sakit Masa su capek capek aduh kok boring boring dari cap sampai balok mari kita goyang santai Jangan terlalu laju macue pacue tahan-tahan tenaga kita goyang santai Kutip tempo biar keringat santai sengaja bikin pelan kasih minyak lantai Kasih slow, kasih slow, kasih slow tempo Kasih slow, kasih slow, kasih slow atau nanti kacau Doh, ekam goyang santai, kasih turun itu gas Jangan terlalu kasar, nanti bisa terkupas mok Alon-alon ikut irama saya ya Acara ini kita punya semuanya Jadi jangan terlalu hambur itu gaya Tahan-tahan simpan-simpan untuk malam berikutnya Man slow, kasih slow, biar low Kita bikin latte ini minyak bondo yo Bikin pelan kasih minyak lantai
sama Bapak adalah saya sangat menikmati prosesnya karena walaupun kita belajar daring tapi kita tetap belajar benar dan pelajaran yang Bapak sampaikan itu sangat mudah dipahami serta juga ada PowerPoint maupun alat pembaca lainnya. Dan pesan saya untuk Bapak, Bapak sudah cukup bagus dan semoga Bapak bisa terus semangat. Kesan saya selama belajar benar dari Bapak adalah belajar pencet dengan Bapak itu sangat menyenangkan dan tugas-tugasnya tidak susah-susah juga. Pesan sehat selalu, Pak. Kesan saya selama pelajaran pencet yaitu pelajaran Bapak sangat menyenangkan dan memberikan ilmu yang sangat berguna bagi masa depan saya. Dan pesan saya terhadap Bapak yaitu tetap semangat, sukses selalu. Kesan saya pembelajaran pada masa pandemi ini terasa lebih berbeda dari biasanya. Lebih tepatnya pembelajaran saat masa pandemi ini kurang efektif dalam mendidik siswa. Namun untuk sekarang adanya luring, namun hal tersebut masih kurang maksimal dalam menjalankannya. Pesan saya, pandemi ini dapat berakhir dengan cepat, karena masa pandemi ini siswa pun kesusahan untuk melakukan proses pembelajaran. Kesan saya yaitu selama pembelajaran di tengah pandemi ini sangat sulit karena ketidakpastian. Di masa pandemi tersebut membuat siswa kurang mengerti materi yang ada sehingga tugasnya juga terasa sulit. Pesan saya yaitu semoga masa pandemi cepat berakhir dan kehidupan kita dapat kembali normal. Menurut saya belajarnya menjadi lebih nyaman walaupun penjas lebih efektif jika dilakukan di luar ruangan. Tetapi di masa pandemi ini jadi tidak apa-apa karena masih banyak teori yang dapat dipelajari. Dan pesan saya yaitu tetap bersemangat dan menjaga kebersihan dan kesehatan. Pesan dan kesan selama sistem pembelajaran ini menurut saya cukup bagus dan penjelasannya cukup mudah dimengerti. Semangat terus, Pak. Terima kasih.